Kalian pernah nggak sih bingung banget kira-kira hari ini mau masak apa lagi ya? Bosan itu-itu aja, apalagi pejuang asam lambung itu kan banyak sayuran yang harus dihindari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Di video kali ini aku mau masak lagi ya. Sebenarnya bingung pengen sayur bening, tapi kemarin itu udah 2 hari makan sayur bening ya, dan juga aku pernah sayur sop. Makanya hari ini aku pengen yang oseng-oseng aja ya, yang kering gitu ada kuahnya dikit sih. Ini aku udah siapin wortel, jadi untuk di kulkas aku itu wajib banget setiap hari ada wortel ya. Meskipun misalnya aku lagi kerja nggak sempat belanja, wajib banget ada wortel ya. Biasanya aku belanja lumayan banyak sih ya. Nah, wortel ini setelah aku kupas, aku potong-potong seperti ini, kemudian aku bagi 2 lagi atau sesuai selera kalian. Karena hari ini aku bakal buat oseng-oseng. Ini untuk wortel, jadi aman untuk pejuang asam lambung. Jadi kalau misalnya kalian bingung, aku saranin stok wortel aja ya, karena wortel ini bisa dimasak apa aja. Lanjut, ini aku siapin buncis ya. Buncis juga salah satu sayuran yang aman. Kalau nggak buncis, bisa kacang panjang ya, atau bayam. Biasanya sih aku tuh lebih senang makan sayur bening, bayam, wortel, ataupun mungkin dikasih dengan jagung ya. Meskipun aku nggak makan jagungnya, tapi merasakan ada manis-manisnya gitu ya. Nah, udah selesai. Ini dia untuk buncisnya dan wortel yang udah aku potong-potong tadi, kita gabung aja ya. Nah, dan selanjutnya ini aku bakal iris bawangnya ya. Ini aku pakai semuanya bawang merah. Aku pakai 3 siung ya. Ini agak gede-gede, makanya aku hanya pakai sedikit. Kalau mau pakai 2 juga boleh ya. Jadi sesuaikan dengan porsi sayur yang kalian buat atau yang kalian masak. Nah, untuk bawang putih sampai saat ini aku belum coba ya, karena aku itu trauma. Aku tuh gastritis ya, kalau misalnya ada kayak bawang putih atau makanan yang mengandung gas, takut kambuh. Makanya aku masih menghindari banget bawang putih dan juga bawang bombay. Nah, selanjutnya kita tumis dulu bawangnya tadi ya, pakai minyak yang baru, minyak vinaigre boleh, minyak zaitun, ataupun minyak jagung ya, atau minyak kedelai. Kemudian kita tumis, kita tunggu hingga bawangnya ini kecoklatan ya. Emang kita boleh bun makan minyak ya, menurut aku sih selagi nggak berlebihan boleh-boleh aja, tapi pakai minyak yang baru atau minyak yang aman untuk pejuang asam lambung. Nah, ini udah kecoklatan ya bawangnya. Selanjutnya masukkan wortelnya, karena wortel ini kan paling lama ya kalau dimasak, karena dia itu agak keras. Selanjutnya kita aduk-aduk. Jika wortelnya udah layu, ini aku mau ngambil air, tambahkan air. Biasanya aku tambahkan air sekitar 200 ml ya, karena aku tuh senang kayak ada kuah-kuah dikit gitu loh. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini menurut aku sayuran yang paling simple, karena kita masak ini itu cepat banget ya, hanya sekitar 5-10 menit. Tambahkan penyedap, aku pakai garam dan juga kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur, bisa pakai gula putih atau gula pasir sedikit ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita tunggu wortelnya setengah matang. Nah, dan ini untuk wortelnya udah setengah matang. Selanjutnya kita tambahkan atau masukkan buncis yang sudah kita potong kecil-kecil tadi ya. Nah, jadi untuk buncis ini tuh masaknya cepat ya, atau matangnya cepat. Jadi ini aku masaknya tidak terlalu lama ya. Nah, kita tunggu mendidih. Nah, selanjutnya ini aku tambahkan putih telur ya. Jadi untuk putih telur ini opsional ya, karena aku tuh biasanya kan kalau buncis ini kayak ada bau-bau itu kurang suka ya. Jadi aku tuh senang dicampur dengan putih telur kayak gini. Jadi menurut aku tuh lebih enak, dan ini tidak pakai kuningnya. Untuk kuning telurnya di skip dulu ya teman-teman, pakai putihnya aja. Kita tunggu sampai putihnya benar-benar matang, dan selanjutnya aku tambahkan kecap manis ya sedikit aja, agar tidak pucat banget warnanya. Jadi itu agak kayak kecoklatan gitu ya. Ini aromanya enak banget, apalagi kalau kita makan dengan nasi hangat itu udah enak banget ya. Nah, kita tunggu sekitar 2 menitan, kita cobain juga ya. Dan udah matang, ini aku matikan kompor, lalu siap kita sajikan.
Nah, dan ini dia hasilnya ya. Udah matang, jadi ini adalah masakan yang paling simple. Kalian boleh cook di rumah ya. Ini enak, tapi makannya harus dikunyah halus ya, agar mudah dicerna. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.